Yang pantun jugalah ya. Tadi pengacara berpantun, moderator pun nak berpantun. Dia takkan mengalah. Baik, pantun pembukaan lah. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka kata, Bismillahirrahmanirrahim, mulanya bicara. Apa khabar semua? Tadi yang berbahagia Tuan Pengarah JPJ bagitahu ada 10,000 hadir malam ni. Jawab khabar tadi baru 10 orang. Apa khabar semua? Mana suara UiTM? Itulah bau sebenarnya. Jangan risau, bola pukul 12 pagi sekarang. Pukul 4 pagi. Kita terus berforum, single dah siaran bola. Baik. Pertamanya, untuk makluman ya. Saya tak tahu, tapi malam ni debaran ni lain macam. Tak biasa di TV, tak tahu kenapa. Lain macam sikit ya. Tapi apapun kita teruskan juga. Pertamanya kita alulukan yang amat dihormati Datuk Setia Haji Wan Azib bin Haji Muhammad Isa, pengurusi MAIS. Seterusnya yang berbahagia Datuk Haji Yusof bin Ayub, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Yang amat dihormati Sebu Samah Datuk Setia Haji Muhammad Tamis bin Abdul Wahid, Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor. Yang berbahagia Datuk Haji Salim bin Parlan, Pengarah Pengurusan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Seterusnya yang berusaha Tuan V. Velen, selaku Tuan Rumah Pengarah JPJ Selangor. InsyaAllah Tuan Pengarah tahun depan boleh duduk selaku panel pula. InsyaAllah boleh seterusnya. Tidak ketinggalan yang dihormati Datuk Orang Besar Mahabijaya Petaling, Datuk Haji Imran bin Haji Kadir, yang juga orang kuat JPJ satu ketika dahulu. Dan seluruhnya Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan perempuan yang hadir pada malam ini, insyaAllah kita akan bersama-sama berkongsi maklumat dengan tiga orang ahli panel. Dan tadi pun kami difahamkan bahawa kesungguhan ya Tuan Pengarah JPJ Selangor untuk membawakan forum ini atas inisiatif beliau, kita ucapkan tahniah. Satu tepukan kepada Tuan Pengarah JPJ Selangor. Tahniah kita ucapkan. Untuk tu saya nak bagi pantun khas untuk Tuan Pengarah. Nanti Tuan Pengarah akan jawab bila-bila masalah. Jawa bukan sebarang Jawa. Padang Jawa JPJ beroperasi. Idea beridea baik, pengarah berwibawa. Tahun hadapan anjurkan lagi. Tapi tahun depan pengarah jadi panel pula. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada malam ini seperti mana yang telah diwawarkan, kita akan bincang semua layak mencari bahagia. Jadi kita percaya yang datang pada malam ini pun nak cari bahagia. Ya, pada malam ini kita bersiaran secara langsung tapi bukan di TV, di perkarangan JPJ Selangor. InsyaAllah tahun depan boleh panggil TV buat secara langsung di TV1 insyaAllah. Baik, bersama-sama kita pada malam ini tiga orang ahli panel yang semua handsome, kacak belaka, muda, kacak bergaya pada malam ini. Saya perkenalkan dulu di sebelah kiri saya yang berbahagia, saudara Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah ataupun lebih dikelilingan Pencetus Ummah. Kenal beliau? Apa khabar Ustaz? Bagus. Alhamdulillah. Mai datang seorang ke dengan Ummah? Dengan kawan PA. Kawan PA eh? Bawa kawan PA tu. Baik, seterusnya duduk di tengah-tengah yang berbahagia Ustaz Zulkifli Ahmad, juga dikenali sebagai Ustaz Zul Pandan. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Cuba terangkan macam mana boleh tercetusnya Zul Pandan tu. Rumah banyak daun pandan ke? Lahir kat daun pandan ke? Macam mana Ustaz? Saya orang Sungai Petani, tapi sebab balik-balik pada Azhar tu, saya lah satu-satu ustaz yang tinggal di Pandan. Oh. Jadi lekat sampai sekarang lah Ustaz Zul Pandan. Oh gitu. Baik. Dan tidak lupa juga di sebelah hujung sana yang cukup unik pakaian malam ni, melambangkan identiti beliau ya, yang berbahagia Bro Firdaus Wong Wee Hang. Betul ya Bro? Wong Wai Hong. Wong Wai Hong. Tajwid kena betul. Tajwid tu kena betul tu. Puas saya cuba tadi. Sama nak sebut nama Tuan Pengarah JPJ tadi. Tu dia barang lain macam sikit. Baik. Bro, asal mana? Asal Jinjang, Kepong. Jinjang Kepong kan? Ha, gangster banyak kat situ. Tapi malam ni tak bawa. InsyaAllah, saya bukan gangster. Itu dia. Tanya kita ucapkan. Baik. Juga tidak ketinggalan serangkap pantun untuk barisan ahli panel. Ya. Pergi berhuma di Tanjung Rokan sebelum pulang mengail ikan.
Kehadiran panel kami alulukan, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Terima kasih kita ucapkan tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa buang masa, saya teruslah memulakan forum pada malam ini. Di tangan saya ni ada banyak soalan ni. Macam saya bincang tadi lah, mungkin sampai pukul 12 lah. Boleh kita tengok bola terus eh. Tapi tengoklah macam mana. Kita tengok kepada ahli panel nanti macam mana, sama ada nak setengah jam ke satu jam tu pulang pada mereka lah. Yeah. Baik, kita mulakan perbincangan kita pada malam ni. Saya nak jemput dulu lah yang pertama, PU Hafiz eh, sebagai mukadimah untuk kita bincang pada malam ni. PU, apabila kita bincang semua layak mencari bahagia, maksudnya semua datang ni memang nak cari bahagia, tak kira latar belakang agama pun, latar belakang pendidikan pun, ataupun keluarga, semua nak cari bahagia. Tapi bila kita sebut bahagia ni ya, tuan-tuan perempuan, ada orang kata, Ustaz Hafiz, bahagia ni bila kita memiliki rumah yang besar. Bahagia bila ada kereta, motor yang besar. Bahagia apabila kita ada isteri yang besar-besar. Contohlah. Bahagia bila kita ada anak yang ramai dan macam-macam lah tafsiran bahagia. Tapi pada malam ni, sebagai mukadimah lah, macam mana pandangan Ustaz Hafiz sendiri dan dalam konteks agama sendiri, yang dikatakan bahagia tu macam mana sebenarnya? Yang betul-betul bila kita rasa hati kita ni bahagia selalu. Silakan Ustaz mukadimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati kepada tuan moderator kita yang handsome lagi kacak bergaya, kepada dua ahli panel sahabat saya dan seterusnya, kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kini kita sudah masuk pada malam Jumaat, hari yang disebutkan Saidul Ayyam. Al-Jum'atu ilal Jum'ah kafaratun lima bainahuma. Satu Jumaat dengan satu Jumaat yang kita lalui merupakan kafarah, penghapus dosa kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam kita mengakhiri bulan Syaban ini, yang mana kita tinggal dua hari lagi nak masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kebahagiaan. Semua orang apabila cerita bab bahagia semua senyum. Berapa hari lepas saya berada di Kelantan, saya tanya pada jemaah, okey para jemaah semua, berapa lama sebahagian abang-abang kita persediaannya nak berkahwin? Ustaz dah lama dah Ustaz. Kahwin. Yang keberapa? Saya jadi moderator kejap. Ustaz, berapa lama persediaan Ustaz agaknya? Satu tahun, dua tahun sebelum kahwin tu? Setahun dua bersedia. Maknanya nak dapat kebahagiaan perkahwinan itu, persediaannya memerlukan satu hingga dua tahun Ustaz Rizal kita. Di Kelantan Ustaz, ada seorang pakcik ni cakap apa? Ustaz, saya Ustaz bersedia nak kahwin, nak dapat kebahagiaan ni, dari tingkatan satu dah bersedia. Ui, saya terkejut. Hebat pakcik ni. Tingkatan satu dia dah bersedia. Ha, belum tanya Pak Pelajar UiTM. Pak Pelajar UiTM dah bersedia belum? Ui, dah semangat tu budak-budak ni. Ha, semangat nak dapat kebahagiaan. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, sudah pasti ada kita bicara bahagia ni begitu, begitu subjektif. Macam-macam benda yang boleh kita bahagia. Kalau kita lihat hari ini, tuan-tuan, puan-puan, kebahagiaan. Kalau kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, salah seorang pakar dalam psikologi manusia, dia menyebut bahawa kebahagiaan ini dia mempunyai dua ciri yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertamanya dalam bentuk yang negatif kebahagiaan. Yang keduanya kebahagiaan ini dalam bentuk yang positif. Yang negatif ni maknanya disebutkan Imam Al-Ghazali menyebut seperti perkara-perkara yang kita sebut mengenai kepuasan dunia. Nikmat tengok dunia, nak dapat rumah besar, kereta besar, Allahu Akbar. Tengok pula amoi, nikmat katanya. Nikmat ni Ustaz, rezeki ni Pak Ustaz. Ini tuan-tuan, puan-puan sekalian. Saya teringat ketika 2 minggu lepas saya dijemput ke Australia Ustaz.
kedutaan Malaysia panggil Melbourne dengan Sydney. Rupanya Datuk, kaki pelajar Malaysia kita ada 20,000 kat sana. Allah, saya tanya apa-apa yang sonok sangat. Ustaz, jom saya tunjuk Ustaz. Dekat-dekat Sydney ni, tepi ni Ustaz, tak sampai 5-10 minit, ada pantai. Kebahagiaan banyak di sana, kata dia. Jadi setiap orang ni menafsirkan kebahagiaan tu dengan berbeza-beza. Allah, nasib baik saya tidak pergi. Mula-mula nak pergi juga. Saya pergi waktu malam, pergi apa tu, Darling Harbour nama dia. Allah, tapi alhamdulillah kena pula musim sejuk sekarang. Allah Taala jagalah pemandangan saya ni, alhamdulillah. Nak cerita tuan-tuan puan-puan. Apabila bicara bab bahagia, ketika saya berada di Australia seolah-olah saya rasakan kebahagiaan. Ketenangan Ustaz. Apabila saya cakap kat isteri saya, yang beg tu jaga elok-elok, yang ni negara orang ni. Tapi kami tak rasa susah tadi. Tak rasa risau. Seperti saya orang Kelang, Jati Kelang. Allah, kita duduk hari Sabtu Ahad Ustaz, duduk kat Kelang tu, rasa macam tak aman. Rasa macam aku ni duduk kat Indonesia pun ada. Rasa duduk kat Bangla pun ramai orang. Rasa tak aman, takut je kita. Tapi apabila saya duduk kat Australia seminggu jemputan di sana, Allah, kebahagiaan rasa. Walaupun kalau ikut itu bukan negara Islam. Seperti mana Said Kutub tuan-tuan puan-puan apabila dia pergi negara barat. Dia kata apa? Aku dapat lihat berapa ramai ibu-ibu di United Kingdom, di Britain sedang mengandungkan orang-orang yang barat yang bukan Islam ini sedang mengandungkan anak-anak orang Islam. Tapi apabila aku balik ke Mesir, kata Said Kutub, aku melihat ibu-ibu yang Islam, ibu-ibu yang berada di bumi Ardul Kinana ini sedang mengandungkan anak-anak bukan orang Islam. Allahu Akbar. Saya rasa pertama kali pergi negara barat yang disebut orang putih ni, Allah, saya rasa apa yang Said Kutub rasa. Allah, dia entertain kita. Ustaz, kita beli air mineral water je. Tapi dia kata hello. Dia cakap dengan kita tu, how are you? How about the Australia? Dia cakap kita nak beli barang lain lagi. Tapi kita kat Malaysia, RM2. Okay. Assalamualaikum. Bagi. Ada ku kisah. Kebahagiaan berbeza-beza. Dr. Aid Al-Qarni, pengarang buku bestseller bukunya Aid apa? La Tahzan, Don't Be Sad. Tuan-tuan, puan-puan, terkejut habis saya baca blog dia. Ketika dia berada di Perancis, dia duduk dekat traffic light. Waktu tu dia nak tanya orang sebelah dekat kereta, dia buka dia punya tingkap, dia tanya, nak tanya jalan. Orang Perancis ini tak duduk cakap aja. Dia bangun, dia keluar, dia duduk sebelah ulama yang hebat di dunia ini. Dia cerita mana jalan yang kau nak lalu. Tergamam Dr. Aid Al-Qarni. Apabila aku balik ke negara aku di Saudi, Allah, aku tak nampak apa yang berlaku seperti di Perancis ini. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Setiap daripada kita akan menemui kematian, dan kita ini akan diuji, kata Allah Ta'ala, بِالشَّرِّ, dengan kepayahan. Kepayahan, kesusahan itu diuji kita. Mungkin sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, kesusahan, kepayahan itu adalah kebahagiaan bagi kita. Bisyarri wal khairi. Dan kadang-kadang kita diuji ini dengan kesenangan, seperti Ustaz sebut tadi. Adakah rumah yang besar itu akan menggambarkan kebahagiaan kepada kita? Adakah dengan kereta yang besar itu menggambarkan kebahagiaan kepada kita? Tidak. Semuanya berbalik kepada hati kita. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, puan-puan sekalian, pertama tadi, apabila ianya dalam bentuk negatif kepuasan dunia, dan keduanya, apabila kita nak dapat yang positif, kebahagiaan yang kedua ini adalah kepuasan kita menuju ke akhirat. Yang mana kata Imam Al-Ghazali, terakhir, hakikat kebahagiaan yang terakhir apabila seorang hamba akan bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti, bertemu dengan Allah Ta'ala, melihat keadaan Allah Ta'ala yang sebenar, sehinggakan syurga pun tidak boleh nak, orang-orang yang masuk syurga ni tak mampu nak bicara tentang kehebatan syurga lagi, sebab dia dah menemui kebahagiaan yang hakiki. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab itu kebahagiaan ini perlu kita pupuk.
kadang-kadang hari ini tuan-tuan, puan-puan, kita orang lelaki, terutamanya pelajar kita yang belum berkahwin, kita minat dekat CA. Bahagia aku boleh tengok CA tu. Allah, dah lah comel, molek pula tu, baik, pandai. Bila aku tengok CA tu, insyaAllah aku bahagia. Tapi Allah Ta'ala tak bagi yang CA. Allah Ta'ala bagi yang CB. Sebab Allah Ta'ala tahu, kalau Allah Ta'ala bagi CA, mungkin kebahagiaan kita tak dapat. Tapi Allah Ta'ala bagi CB, Allahu Akbar, dengan apa? Walaupun CB ni tak berapa comel, tak berapa elok, tak berapa cantik, tapi CB ni boleh berikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Saya nak tanya abang-abang kita yang otak-otak yang lama berkahwin ni, Allahu Akbar. Ha, boleh kita tanya ustaz je lah, senang ustaz, jauh nak menanya ustaz. Senang ustaz, ustaz boleh, saya suka menanya orang, pencetus rumah gitulah ustaz. Oh, dia diajar suka menanya orang aja katanya, tu pelik aku rasa orang ni. Ustaz, dah lama kahwin dah ustaz, panggil isteri panggil apa ustaz? Yang pertama panggil sayang. Yang pertama yang panggil pertama dia sayang. Yang kedua dia panggil ayang. Ayang, oh, alhamdulillah. Ni ini ustaz kita. Ha, yang ini yang kita mau, kebahagiaan itu berkekalan. Ini tidak. Mula berkahwin, Allah ustaz. Ha, apa kak panggil apa kak sebelum berkahwin kakak kita? Apa darling, apa lagi? Macam-macam istilah kan. Allahu Akbar, macam-macam janji-janjinya. Dah berkahwin Allah hilang ustaz. Saya ke Johor. Apa dia panggil orang Jawa, orang Jawa, orang Jawa ni. Dia panggil isteri dia, isteri panggil suami apa? Kami panggil suami, panggil wak aja ustaz. Wak. Tak romantiknya. Ah, hilang dah. Nak tanya akak-akak kita, panggil abang-abang kita panggil apa? Abel. Ada lagi yang sedap sikit? Apa, baby? Amboi, hebat betul orang Selangor ustaz. Baby panggilnya. Tak apa akak-akak. Kalau itu yang boleh jadikan kita kebahagiaan. Tengok Rasul kita, tuan-tuan, puan-puan. Dia panggil isterinya apa? Aisyah, isterinya dia panggil apa? Ya Humaira, si pipi merah. Boleh abang-abang malam ni, malam Jumaat ni, sunnah Nabi ni. Eh, pelajar UiTM kau senyap. Engkau boleh cukup umur lagi. Abang-abang balik malam ni cakap panggil isteri kita. Panggil apa? Si pipi merah. Oi. Si pipi merah boleh panggil abang-abang. Ha, kopi dah siap belum si pipi merah? Akak-akak kita kata biar apalah abang aku ni malam ni. Ni, tak apa tuan-tuan, apa kalau itu yang boleh datangkan kebahagiaan kita. Kadang kita lupa. Kita lupa tips-tips ketika mana kita mula berkahwin, rasa hilang kebahagiaan. Allahu Akbar. Kadang-kadang Rasul kita panggil apa tuan-tuan? Isteri, ya Aish, ya Aish, dipendekkan. Kita isteri nama Allah Ustaz Halimatus Sa'diyah. Hebat, dia panggil apa? Heli, heli. Isteri kita pun laju datang. Lawak ni laju sangat ni, apa datang ni laju? Lawak panggil seheli kan helikopter. Laju lah datang. Isteri nama Fatima Az-Zahra. Allahu Akbar. Panggil apa ustaz? Fat. Fatty, fatty. Gedebang, gedebung, gedebang. Apa you panggil I fatty? Ni tuan-tuan, habis kebahagiaan kita ni. Ini yang kita nak. Kita nak kebahagiaan kita berterusan. Suami dan isteri ni kebahagiaan kunci. Saya nampak kebahagiaan nak dapat akhirat, nak lahir generasi-generasi yang hebat, kuncinya adalah suami dan isteri. Tapi kalau suami isteri asyik bergaduh, saya selalu, alhamdulillah ustaz, selalu bawa jemaah haji, jemaah umrah. Ada satu kes ni ustaz, kita jadi guru agama kat sana, Allah. Ada guru kaunseling tapi dia tak nak jumpa guru kaunseling. Dia jumpa guru agama. Pergi hospital pun guru agama. Pergi shopping pun guru agama. Satu hari tu datang gaduh. Bergaduh apa? Bergaduh sebab letak rak kasut salah. Itulah you kata rak kasut ni, you kata rak kasut ni. Padahal tiang semua sama. Nak buat macam mana? Saya pun tanya, bang, nak tanya bang ni apa bang? Bang nak tengok abang punya handset kejap. Kenapa ni ustaz nak tengok? Abang tulis apa nama isteri kat handset? Allahu Akbar ustaz. Dia tulis apa? Allah, ni lah ustaz isteri saya, malulah ustaz nak beritahu. Dia tulis apa kat contact number abang-abang akak-akak sekalian? Inilah isteri saya menyampah aku. Dia tulis dalam tu menyampah. Saya tanya pula akak, akak nak tengok inset je akak? Apa akak tulis? Saya ambil inset, saya tengok tuan-tuan. Akak biar betul akak tulis apa? Malulah ustaz. Ha, tengoklah ustaz. Tulis apa? Si kepala batu. Patutlah bergaduh aja pagi petang malam kat Kaabah tu. Ni tuan-tuan, tips tadi kita kena bawa. Sebab itu dalam ringkasan saya nak serah balik pada pengerusi dan menjeling kat saya tadi adalah
kita kembali kepada tunjang asal, iaitu akidah dan iman kita. Seperti mana umat-umat terdahulu, tuan-tuan, puan-puan, ketika zaman Nabi Musa AS, orang-orang zaman Nabi Musa, dia cabar Nabi Musa, dia cabar apa? Dia cabar bawa gunung bagi nak hempap kat kepala mereka, nak tengok gunung kat depan kepala. Nabi Musa bawa dengan izin Allah gunung tu depan kepala mereka. Mereka terkejut tengok gunung. Akhirnya, orang-orang kaum Nabi Musa beriman. Tapi mereka ini beriman secara terkejut-terkejut. Apabila zaman Nabi kita Muhammad begitu juga. Allahu Akbar. Yang mana orang-orang kafir Quraisy juga cabar Nabi, disebut dalam surah Al-Isra. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Muhammad, kalau kau betul Muhammad utusan Allah, tak apa. Kau bawa bumi ni, belah bumi, bagi keluar air-air daripada bumi, kami nak tengok air, baru kami beriman. Dia cabar Nabi kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Saya nak tanya, boleh tak Nabi kita buat dengan kuasa Allah Ta'ala? Boleh. Tapi Nabi kita tidak mahu lakukan. Sebab Nabi kita tahu, kalau Rasul kita buat dengan kehendak orang kafir Quraisy ketika itu, nescaya umat Islam ini akan beriman secara terkejut-terkejut. Dicabar lagi. Muhammad, kalau kau tak boleh belah bumi ni, tak apa. Au takuna laka jannatun min nakhili wa inabi wa tufajjirul anhara khilalaha tafjira. Kalau kau tak boleh bawa Muhammad, tak apa. Kau bawa kebun-kebun yang ada padanya, buah-buahan yang banyak, adanya anggur mengalir padanya sungai, buat. Nabi kita tak nak buat. Sebab dia tahu, kalau Nabi buat, umat Nabi Muhammad ini akan beriman terkejut-terkejut seperti mana umat terdahulu. Dia cabar, panjang saya ringkaskan. Dicabar lagi apa, tuan-tuan? Autus kita sama akama za'anta alaina kisafa. Muhammad, kalau kau tak boleh buat, bawa kebun, tak apa. Kami nak cabang kau Muhammad, kau bawa turun langit, bagi langit tu menghempap ke atas kepala kami sikit demi sedikit. Hempap, kami nak tengok, boleh tak kau buat? Nabi kita sabar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia cabar apa lagi? Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Muhammad, kalau kau tak boleh buat langit turun, tak apa. Engkau bawa turun Allah, engkau bawa turun malaikat, kami nak jumpa, baru kami beriman kepada Allah. Hai tuan-tuan, dahsyatnya orang kafir Quraisy ketika itu cabar Nabi. Tapi Nabi sabar. Sebab Nabi nak bagi apa? Nabi nak bagi kebahagiaan yang hakiki, iaitu akhirat, sampai pada kita hari ini, bukan kebahagiaan yang majazi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih pada PR Office. Satu pembukaan yang cukup cemerlang bagi kita pada malam ini, dengan penuh gegarnya ke atas pentangnya. Saya nampak tadi uratnya kita, tapi mengaji memang sedap. Tapi sayang dah berpunya. Yang baru satu kan? Kalau ada peluang nak ke? nanti dulu. Bukan tak mau, nanti dulu. Baik, terima kasih PR Office. Untuk malaman Datuk-Datuk, tuan-tuan, Datin dan semua yang hadir pada malam ni, kita bagi ruang lah kalau nak bertanya soalan kepada ketiga orang ahli panel. Ramai ke nak tanya? Cuba angkat tangan siapa nak tanya agak-agaknya, ramai ke? Macam tak ada sambutan je ni. Baik, siapa nak tanya boleh tanya. Kalau rasa ada mikrofon ke dekat belakang? Ada eh? Ada. Kalau malu-malu nak ke hadapan tu, boleh SMS saya 019-355-7563. Boleh hantar soalan lah. Nanti saya boleh bacakan sambil kita dengar ke tiga orang ahli panel. Baik, sebelum saya pergi pada soalan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan semua. Sebab soalan ni ada kaitan juga dengan Ustaz Zul. Ini Ustaz, saya nak kongsi dengan satu laporan statistik yang dilaporkan kemalangan, ke statistik kemalangan ni bukan di Malaysia tapi di negeri Selangor, bagi tempoh ni baru je, Januari sampai Disember 2013, baru saja, sebanyak 135,029 kes kemalangan, tapi yang ni melibatkan motosikal. Banyak ni tuan-tuan, maksudnya okey, 135,029 kes kemalangan, tapi yang melibatkan motosikal sebanyak 24,180 kes dan mengorbankan 658 mangsa. Wah. Daerah Gombak je 10,673 ni, kat tempat saya ni Gombak ni. Ini mengejutkan kita jugalah, Dan kita nak cari bahagia. Ustaz Zul, malam ni nak cari bahagia. Semua nak cari bahagia. Tapi
ada juga orang yang mengganggu kebahagiaan orang lain. Pasal kes kemalangan tadi lah. Kan? Duk kat jalan raya, orang semua bawa kereta elok je. Tiba tang dia, semua macam dia je nak cepat. Macam horn dia je paling bagus. Macam S motor dia yang bagus kan? Semua dihimpit sana, dihimpit sana, dihimpit sini dan sebagainya. Akhirnya berlakulah kematian dan macam lagi. Jadi, pandangan Ustaz Zul lah, macam mana kita sekarang matamat nak cari bahagia, macam mana bahagia patut diterapkan kepada golongan-golongan yang sebegini. Supaya dia juga menghormati hak orang lain, kan? Supaya kita juga hidup atas muka bumi dalam keadaan yang bahagia. Silakan Ustaz. A'udzubillahi samia'a alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billah salatu wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صلى الله العظيم. سالزاز تكبوسي في يوهافيس. صدر برادة وانغ فين هو. هو. nama hampir dengan Wong Fei Hung, Wong Wei Hung namanya. Itu dia pakai baju kung fu malam ini tuan-tuan. Dan alhamdulillah pada malam ni saya agak gemetar pasal Datuk Mufti ada, Datuk Pengarah Maiz ada, yang saya kira ini orang-orang alim. Kami ni budak-budak muda, kalau salah tolong anjarkan Datuk. Alhamdulillah pada malam ni kehadiran sangat memperansangkan. Adik-adik kita yang masih muda-muda, yang belum kahwin, yang sudah kahwin, abang-abang yang baru kahwin satu, baru duk cari lagi seorang, yang kuota belum lagi cukup. Tadi ada seorang beritahu saya, Ustaz, bila kita ada kuota kalau tak guna rugi Ustaz, tu membazir namanya. Jadi maknanya nak cari bahagia pelbagai cara. Alhamdulillah Ustaz Hafiz tadi cerita tentang apa definisi kebahagiaan. Malam ni saya kena jawab soalan JPJ. Patut soalan tu JPJ punya. Soalan pasal statistik kemalangan. Soalan pasal berkenaan dengan orang-orang yang menderitakan orang lain. Sebab tu dalam Islam konsep yang paling asas adalah la darar wa la dirar. Jangan kamu nak hapuskan kemudaratan, kamu buat kemudaratan yang lain. Dan Al-Quran pun telah memberikan amaran kepada kita, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sebab kita tahu hari ini banyak perkara yang berlaku di atas muka bumi ini. Orang dia nak cari bahagia, dia kena buat orang lain derita. Sebab tu tuan-tuan ada maklumat yang saya dapat daripada YouTube. Kisah anak kepada pengarah Hunger Game. Filem Hunger Game. Tahu lah filem Hunger Game. Ada dek tengok movie Kau tak menonton? Kau baca Quran ya? Ada tengok kan? Dalam filem Hunger Game kan cerita yang sangat inspiring. Orang tengok kan? Hunger Game 1, Hunger Game 2. Pengarah dia berjaya mencetuskan filem yang baik, tapi anaknya derita. Anaknya menghadapi satu masalah, masalah tak ada pasangan nak berkawan dengan dia. Dia masih lagi anak teruna walaupun umurnya sudah menjangkau 18 tahun, 19 tahun. Akhir sekali bila dia nak bercinta, orang perempuan tak mau bercinta dengan dia. Dia cari pasangan, orang perempuan reject dia. Lalah dia terlampau marah, dia sebut dalam Facebook dia. Dia kata, tengoklah, kamu semua reject aku, tolak aku. Aku lepas ni akan buat suatu, kamu pula menghadapi penderitaan macam aku. Apa dia buat? Dia pergi sekolah dia. Dia bunuh habis rakan-rakan dia yang enggan berkawan dengan dia. Dia bunuh perempuan yang reject cinta dia. Dia bawa kenderaan, dia jumpa orang lalu naik basikal, berjalan kaki, dia langgar orang sampai mati. Lepas tu polis pula datang tembak dia. Lalu dia pun mendapat kebahagiaan dengan penderitaan orang lain. Ni cerita dia. Itu kita di Malaysia tak jadilah. Cuma kita yang duk buat mudarat orang lain gini. Dia bahagia orang lain derita. Apa dia? Dia isap rokok, orang lain tengah duk makan, ganggu dengan asap rokok tu. Inilah penderitaan yang paling teruk. Sebab apa? Asap rokok ni menyebabkan orang yang menghidu. Bagi mereka yang tidak menjadi penghisap adalah dipanggil penagih singkunda kan. Jadi kesian pada orang demikian. Jadi makna nak bagi tahu, memang kebanyakan orang
mereka suka cari jalan-jalan untuk buat orang tidak bahagia. Sebab tu betul lah macam lagu Hafiz sebut kan. Bukan Hafiz PU, Hafiz Nak. Lagu Hafiz. Pernah dengar lagu tu tak? Ha? Tak pernah? Lagu Deritamu ke? Apa tajuk lagu tu? Ah, bahagia. Tahu tajuk tu kan. Bahagiamu deritaku. Kan dia ada satu part dia sebut. Tinggalkan ku, perlahan-lahan ku terima. Semakin ku sakit, semakin kau bahagia. Itu kita sambung kemudian. Nak beritahu sebab kita sakit, orang lain gembira. Kan? Ini kisah cinta lah. Tapi yang kita nak cerita pada malam ni bukan pasal kisah cinta. Yang kita nak cerita malam ni adalah kes orang bawa motor laju, bawa kenderaan laju. Saya kat motor dengan kenderaan biasa laju tu kira okey lagi lah. Tapi yang paling takut lori laju, dia pun rempit dengan kancil tu paling takut tuan-tuan. Dia menyelit macam dia bawa kancil tu. Ha? Dia tak ada kisah apa dah. Dia kira dia lah raja di jalanan. Ha? Aku raja, siapa boleh lawan aku? Inilah yang kita lihat aksi di jalanan. Sebab tu orang yang macam kita pakai kepiah ni pun bila bawa kereta jadi pelesik tuan-tuan. Kan? Mari masjid pakai kepiah, kepiah pula cuak bukit mentajam, mahal kepiah tu. Kan? Kain pelikat cak mangga, kan? Baru yang makan kurma Yusuf Tayub. Naik kereta macam pelesik. Kan? Cuma caranya nak bagi orang tak tahu dia balik pada surau, dia letak kepiah di tepi. Pasal Tok Guru aku pesan, kalau nak buat laju, tak kepiah tepi. Nak langgar lampu merah, tak kepiah tepi. Ini benda yang kita lihat yang terjadi, termasuk masalah ni dihadapi oleh semua orang. Tambah ustaz-ustaz, kalau kuliah lambat, lagi laju. Tadi PU tanya saya, PU pernah buat laju tak? Mengaku betul ni? Depan pengarah Haji PJ ni? Jadi mana nak beritahu pada kita? Inilah, 180. Hoi, melayang nyawa tu yuk. Jadi mana nak beritahu pada kita? Ini di antara perkara-perkara yang biasa kita hadapi dalam keadaan. Cuma yang saya nak pesan adalah gini. Kita kalau pun kita nak buat, pastikan kita buat dengan keadaan tidak mengganggu, tidak menyusahkan orang lain. Melanggar lampu isyarat menyusahkan orang lain. Saya pernah satu hari bawa motor, ada teksi masuk tang simpang, ketika dia lampu merah, saya lampu hijau. Nasib baiklah berlanggar dekat tayar. Kalau berlanggar dekat orang, sekali dengan dia, saya masuk dalam kereta dia, teksi tak ada bayar. Entah. Nak tunjuk pada kita bahawa ini yang terjadi di kalangan kita yang duduk di jalanan. Cuma saya nak pesan, kenapa orang muda ni suka buat motor laju? Tu yang pelik. Kadang-kadang dia merempik tu sampai tahap dia bubuh gear dengan tangan tu. Tak apa lagi buh gear dengan tangan. Dia punya nak tunjuk hero. Dia buh gear dengan gigi. Hak tu lagi bahaya. Kan? Yang paling tak tahan helmetnya dia saja nak bagi leret kot jalan. Tu tak faham tu. Ustaz memang tak faham. Ustaz tua dah. Muda lagi. Bini baru 2. Macam mana boleh tak faham? Nak cerita bahawa adegan-adegan semua ni berpunca daripada mencari kepuasan sebenarnya. Nak cari bahagia. Dulu saya pernah baca dalam apa dia Harian Metro, tak silap saya. Satu artikel dibuat kepada mak-mak rempek. Mak-mak rempek ni kan mereka suka merempek motor. Bila tanya kenapa awak bawa motor laju dan merempek? Dia kata ustaz, dia kata wahai yang temu ramah kami, jiwa kami tak tenang. Tapi bila boleh bawa 180 rasa wa qalbun mutmainnah. Hati tenang ya. Macam baca Quran. Tenang ya. Kita kalau 180 punyalah takut dia 180 tenang. Dia kata kalau mati masa tu kami dapat jiwa ya Allah rakam wa qalbun mutmainnah, tenang sungguh. Nak bagi tahu sebab ketenanganlah lepas bawa laju. Tapi percayalah tenang itu menjahanamkan orang lain. Sebab tu kita tak nak, kalau nak betul-betul hebat, nak merempit, nak apa, guna saluran. Kita selalu sebut orang apa pun dalam hidupnya yang dia minat, tak salah. Sungguh, bila sebut minat ni benda yang biasa dah. Tak salah. Ada orang minat mancing, dia mancing lah di mana tempat pun, walaupun di kolam renang, tak ada ikan. Sebab yang penting ada air. Ada orang yang dia minat untuk apa? Untuk bawa motor laju. Ambillah tempat yang elok. Saya pernah bertemu dengan beberapa
racer MotoGP, di antaranya Hafiz Syaril. Budak ni cool, relax, rambut cacak, budak muda. Badan memang spek dia spek untuk lumba motor. Kalau saya tak boleh, kalau Honda ambil saya, mesti nambut lah. Berat. Yang kita lihat budak-budak muda macam Hafiz Syaril, macam Azlan Shah, macam Zulfahmi Khairuddin. Ini budak-budak yang di sekolah dia tidaklah cemerlang. Tapi dia pandai bawa motor. Bila dia naik motor itu, laju bukan main, orang kampung tengok dia laju. Tapi dia tahu orang kampung marah kalau dia merempit di tengah jalan, kok berlanggar dengan lembu orang. Dia mati tak apa, lembu orang mati tu orang takut. Nak cerita bahawa bila lihat keadaan itu, akhir sekali dia ambil jalan, masuk motor Capri. Mula-mula masuk Capri dulu. Lepas tu lama-lama ada talent sikit, masuk MotoGP. Sampai darjat dah boleh naik atas grandstand. Dan orang ini membawa motor dalam keadaan laju tapi di track. Ini baru adil, berlumba dengan MotoGP. Ini berlumba dengan kancil. Mana adil? Kancil pula modified. Aku kancil modified, tak apa lagi wajah modified lancer, sakit hati kan? Jadi mananya? Spoiler Evo. Dia punya rem. Tapi speed tak boleh pijau 110 ya. Jadi maknanya ini yang jadi masalah selalu. Maknanya merempit di tempat yang tidak adil, halangan yang tidak adil. MotoGP pun kalau dia berlumba, kalau tiba-tiba letak lori di depan, mati dia. Tapi orang Melayu hebat, dia boleh selit bawah lori. Saya pernah tengok kawan saya punya gila buat motor zaman sekolah dulu. Dia tengah potong kereta, lori lalu, dia selit bawah lori. Saya pun terus kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis tu dia kata, gua tak mati lagi bro, selamat lagi. Nak tunjuk sampai tahap tu, mereka melakukan adegan-adegan yang nak tunjuk kehebatan. Nak tunjuk ke siapa pun kita tak tahu. Driver lori tu kata, kalau belagar hari ni, nah aku nak kena pergi buat report polis juga, celaka punya budak, nampak tak? Jadi maknanya orang menyumpah, orang maki. Tambah kalau kita potong di tempat-tempat yang tak sepatut dengan bunyi exhaust katam tebu. Exhaust sakit telinga tu tak? Oh, sakit hati betul lah. Asal kelak macam tak boleh nampak ya budak ni. Nak tunjuk, inilah perkara-perkara yang menyakitkan orang. Sebab tu Islam mengajar, al-muslimu man salima muslim min lisanih wa yadih. Orang Islam, orang yang menyelamatkan dirinya terhadap orang Islam yang lain, dia menjadi keselamatan kepada orang lain dengan lidahnya ataupun tangannya. Sebab tu kita nama orang Islam. Kita jumpa orang, kita menyebabkan orang selesa dengan kita. Kita jumpa dengan orang, apa khabar tuan? Itu menyebabkan orang seronok. Cuba kalau jumpa dengan orang, hang ni bila nak mampu eh? Orang seronok nak jumpa kita. Tak syok. Jumpa dengan dia, tangan kerja nak menyusahkan orang, nak mencuri barang orang, nak bawa kereta laju-laju. Ini semua tak masuk spek sebagai orang beriman. Lepas tu kita kata, semua kena bertindak bijak lah. Dan di Malaysia ni, dia tak macam di negara barat. Di negara barat, di mana ada zebra cross, tentu orang akan berhenti. Kereta akan berhenti pasal orang nak lalu. Kita tak, tak mana tempat orang lalu. Bila ada orang lalu, kereta tekan lagi laju. Dia tekan lagi laju. Tapi yang hebat orang Malaysia, dia ada satu power yang Power Ranger pun tak ada. Power of hand. Lori mari dia tahan gitu ya. Oh hebat tuan-tuan, hebat tuan-tuan. Hak tu kalau lori rempuh, tak tahulah apa nak jadi tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu, inilah bila sebut pasal orang kita, budayanya berbeza, sikapnya berbeza. Dan kita heran, Allah Ta'ala bagi akal untuk guna buat benda yang manfaat. Kita modify benda tak manfaat. Jepun tu otak dia habis guna dah. Kan? Sebab tu orang kata otak yang paling berguna, otak yang paling tak berguna, otak Jepun. Pasal huih dah otak dia guna. Otak yang paling berguna, otak orang Melayu. Pasal tak pernah guna langsung. Kan? Tak pernah guna, dia kira buat yang apa nak buat. Jepun buat motor elok-elok dah bagi tayar dua. Dia really bagi jadi satu. Kan? Tak apa lagi, hak really. Motor, wheelie basikal pun ada. Gitu. Tak ketahuan habis. Sebab apa? Sebab dia cari arah. Jadi sebab tu adik-adikku sekalian yang muda-muda ni, kita tahu motor ni benda yang kita suka. Kalau bapak tak beli motor, kita mengamuk sakan. Cuma yang kita nak bagi tahu bahawa
biarlah apa yang kita gunakan adalah untuk kepentingan agama. Fikirlah pasal orang. Ingat gini lah. Kita duk rem tu, sebab tu dipanggil rem, pek, rem, 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 pek. Ha, gitu. Kan? Sebab apa bila kita duk rem itu, adakah menyebabkan orang suka pada kita? Nak beritahu, orang menyampah tu ya. Orang menyampah, aku menyampah budak ni. Kawan saya tentuan, dia punya laju motor, hari-hari orang sumpah dia, "Wey, Dajjal, jatuhlah." Ha, tu bahasa orang Kedah. Kan? "Wey, jatuhlah, matilah." Hari-hari orang sumpah, lalai accident sungguh. Accident patah kaki. Kena potong kaki, tak boleh guna. Lalah menderita pakai tongkat. Tapi lepas tu pak dia kesan, kesian, beli kaki palsu bagi. Bila beli kaki palsu bagi, rempit lagi laju. Dulu dia takut dah kena lutut, pasal lutut betul. Lah lutut palsu, apa masalah? Dia rembat juga motor tersebut. Maknanya accident pun orang tak peduli. Yang peduli, bila dididik dengan betul, carilah kebahagiaan, bukan dengan penderitaan orang lain. Bahagiakan diri kita dengan cara yang syar'i. Masuk tempat yang betul. Yang suka jadi penyanyi, masuk pertandingan nyanyian. Tapi tutuplah orang elok-elok. Ibu-ibu, kan apa dia yang sudah veteran ni, minat nak jadi penyanyi, masuk Kilauan Mas, tak apa. Kilauan Mas ni bagoi. Eh, tak boleh ustaz, gigi longgak. Tak apa, Polygen, Polydent taja, Polydent taja. Kalau tengah menyanyi gigi terkeluar, Polydent tolong tampai. Ha, jadi maknanya tak ada masalah. Cari kebahagiaan dengan jalan yang betul, bukan cari dengan jalan yang tidak betul. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz Zul atas kupasan tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi kita boleh ambil ingatan lah untuk generasi muda khususnya yang cukup kreatif. Ya, generasi muda ni memang kreatif ya, Ustaz Zul, macam-macam eh. Tadi Ustaz Zul nyanyi tadi free eh. Kalau nak lepas ni nak minta bayar lain ke macam mana? Hebat kita malam ni, yang pandai mengaji boleh, yang menyanyi boleh. Lepas ni kita nak tengok bro Fidros pula, apa yang hebat, Tai Chi ke Kung Fu, kita tengok nanti ya. Baik, yang boleh datang untuk tuan-tuan, kita teruskan forum kita pada malam ni. Saya nak tanya kepada bro Fidros sebab sebelum tu, okay, bro, kita nak tanya, dah berapa lama mula berhijrah kepada agama Islam ni? Semenjak 10 Ogos 2005. 10 Ogos 2005. Hampir 9 tahun insya-Allah. Hampir 9 tahun ya. Sudah berapa orang cahaya mata sekarang? Mata dah bercahaya mata dah. Dah ada lah eh. Rumah pun dah bertangga dah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah eh. Tanya. Dah 3 kali bercahaya. Tanya aku ucapkan. InsyaAllah. Baik, kita nak minta pengalaman eh, pengalaman bro yang dijemput pada malam ni eh, atas konsep bahagia. Minta kongsi pada penonton pada malam ni, macam mana bro rasa bahagia, bahagia masa sebelum berhijrah dulu, yang pada pandangan bro lah, pada ketika itu bahagia macam mana? Dapat tak bahagia macam tu? Seperti mana ketenangan? Dan apabila dah berhijrah pada hari ini, bagaimana yang kau dapat dikongsi dengan penonton kita? Silakan bro. InsyaAllah. Bismillah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, sebagaimana tadi pengerusi majlis memulakan dengan pantun dan moderator kita yang handsome ini dengan pantun dan PU Hafiz juga dengan mengaji dia yang begitu sedap dengan nyanyian yang mantap dari Ustaz Zul Pandan. Jadi Ustaz Rizal tanya, habis apa yang bro nak tunjuk? Saya apa pun tak pandai. Mungkin sedikit Cina-Cina ni mungkin sedikit juga pantun boleh lah. Ya? Jadi saya mulakan sedikit lah dengan pantun 4 kerat. Suka hati saya lah nak cakap macam mana ya. Nanti saya akan bagi pantun 2 kerat orang Melaka punya. Okay? Baik. Semua layak mencari bahagia, tetapi tidak ramai yang memiliki bahagia. JPJ Selangor, Padang Jawa tempatnya. InsyaAllah kita semua akan temui jalannya. Boleh ya? InsyaAllah. Baik. Soalan ini agak menarik kerana dia berkisar tentang pengalaman sebelum berhijrah kepada agama Islam, agama fitrah dan sesudah. Ya. Apa pula erti kebahagiaan saya sebelum kembali kepada Islam? Ya. Biar saya terangkan kenapa saya pakai baju macam ini. Kerana saya nak kabarkan kepada tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat dan rakan-rakan yang belum beragama Islam, yang bukan beragama Islam, bahawa saya hanya masuk Islam. Saya hanya kembali kepada Islam. Saya tak jadi Melayu. Melayu tetap Melayu. Ya, Cina tetap Cina. India tetap India. No problem.
Sebab Islam meraihkan keberbagaian bangsa. Betul ke? Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan perempuan ada tengok di TV Al-Hijrah dan sebagainya, tahun lepas, tetamu masjid di China, saya juga mengenakan pakaian China. Biasa. Saya berceramah di seluruh negara, pakaian China juga. Kadang-kadang orang tegur, kenapa tak pakai songkok? Sebab itulah saya tinggikan rambut saya. Nampak macam songkok sikit. Okey, baik. Apa konsep kebahagiaan sebelum saya kembali kepada Islam? Now, kita lihat, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa kebahagiaan bagi saya sebelum Islam adalah di mana saya enjoy life. Saya just enjoy. Contohnya, saya tak mau cerita pasal sebelum sekolah, ketika sekolah menengah ya. Kerana sekolah menengah tu, salah satu enjoyment saya adalah bermain bola sepak. Itu adalah benda yang saya paling bahagia. Nampak bola je kalau boleh, sebelum Coca-Cola muncul dengan tidur, okay, minum apa? Tidur bola, makan bola, minum Coca-Cola kan? Saya dah buat dah. Tanyalah mak bapak saya. Memang saya tidur peluk bola tu. Sebab itulah Alhamdulillah Allah bagi saya peluang untuk merasai nikmat untuk mewakili pasukan kebangsaan remaja bawah 17 dan bawah 21 ketika suatu masa dahulu. Jangan terpedaya dengan bentuk tubuh badan saya sekarang. Dulu six pack, sekarang tinggal one pack je. Menuju ke puncak. Bahagia jugalah. Itu tandanya orang bahagia. Betul eh? Baik. Jadi bagi saya, main bola itu adalah bahagia. Tetapi, kadangkala saya tidak menemui kebahagiaan. Sebab apa? Apabila pasukan saya kalah. Contoh, di sini ada tak siapa yang menyokong Manchester United? Ada tak? Ha. Pasti sebelum tahun sebelum tu mereka begitu bahagia. Tapi tahun ni mereka menderita. Betul ke? Tahun 2010, orang yang menyokong Spanyol, oh hebat. Tahun 2014, ha, dia bungkus. Dapat apa, ayam Belanda 5, dapat Chili 2. Betul ke? Masya Allah. Jadi kebahagiaan tu tak kekal. Kebahagiaan tu tak kekal. Kita mencari, ketika itu saya ingatkan itu adalah kebahagiaan bagi saya. Selagi saya happy bermain bola, saya bahagia. Tetapinya, Allah Subhanahu Wa Taala menguji saya dengan kecederaan. Kecederaan lutut. Dan bagi seorang pemain bola sepak, kecederaan lutut itu adalah benda yang dia cuba elakkan. Dan bila cedera ni, memang no way back. Susah. Tak ramai yang dapat jadi macam Ronaldo. Bukan Cristiano Ronaldo. Ronaldo yang lama tu. That is the true Ronaldo. Ya. Yeah? Jadi, selepas tidak bermain bola, jarang, kurang aktif, saya pula mencari kebahagiaan dengan lepak. Melepak pula dengan rakan-rakan saya. Minum teh, tarik dan sebagainya. Tetapi melepak ni juga tak bahagia. Memang bahagia, tapi tak bahagia tu, bila kawan-kawan semua kata nak pergi bilik air, nak pergi bilik air, lala semua tak balik. Saya yang kena bayar bil. Bahagia apa bendanya? Betul? Jadi, tak bahagia juga. Dan juga, saya juga mencari kebahagiaan dengan mengunjungi. Kalau orang Islam, dia solat fardu 5 kali sehari, betul eh? Saya pula lain sikit. Kalau saya pergi kelab dulu, kelab ke pub, fardu saya 3 kali seminggu. Itu tak kira termasuk sunat lagi lah. Itu kalau sunat, ladies night semua insyaAllah confirm pergi ya. Siapa pernah pergi? Pelajar UIT dia senyap je. Baik, Alhamdulillah. Saya mencari kebahagiaan dengan nak meminum arak. Ya? Sebut saja apa nama. Beer, liquor, insyaAllah. Graveyard, AK-47, no problem. Oh, yang gelak-gelak tu macam pernah je. Kantoi dah. Jadi saya mencari kebahagiaan. Sebab apa? Orang mengatakan, music itu menenangkan. Memang, suatu masa dahulu, saya sangat setuju bahawa music itu menenangkan. Tetapi, kalau dipasang music yang suatu ketika dahulu, yang pernah menjadi sumber ketenangan saya, sumber kebahagiaan saya, music yang lama dulu, pasang hari ini, saya akan kata, tolong, tutup. Sangat bising. Bingit sangat. Pergi ke sana bukan nak mabuk, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni social drinker saja. Bukan nak mabuk. Tetapi ada kalanya kerana social-social, mabuk jugalah. Ya? Yeah? Mabuk juga. Sebab itu, apabila setelah berhijrah kepada agama Islam, saya serta-merta berhenti minum bir. Tuan-tuan dan puan-puan nak tahu tak kenapa saya berhenti minum bir? Sedangkan itu dulu adalah salah satu sumber. Kita kan tengok, kadang-kadang apabila orang dia frust, mereka akan pergi beli bir. Pergi pub, pergi disco. Betul ke? Macam tak ada orang je. Ataupun kita berempat je. Ada eh?
oh khusyuk, masya Allah. Ataupun orang dekat sekitar ni, dia memang zuhud, dia diam je. Okay, baik, tak apalah. Bak kata orang selalu panggil mu'alab, mu'alab. Tak pun kadang-kadang dia panggil saudara baru. Tapi tak apa, saudara baru, tak lama kemudian dia jadi saudara lama. Lepas tak lama kemudian dia jadi saudara expired. Betul ke? Kenapa saya sanggup berhenti minum bir yang suatu ketika dahulu juga pernah menjadi sumber kebahagiaan, sumber ketenangan saya? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengerti makna bir itu sendiri, kita tak akan minum bir. Tahu kenapa? Saya ni beginilah, sebagaimana P.U. Hafiz dikata di Pencetus Umar, dia diajar untuk bertanya soalan. Saya pun suka tanya soalan sebenarnya. Mu'alaf kan? Mu'alaf kenalah tanya. Allah dah bagi tahu kan, fas'alu al-lazik in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, bertanya. Tuan-tuan dan puan-puan berminat kan nak tahu? Kalau tak berminat, saya hanya bisik kat depannya. Minat lah? Baik. Bir bagaimana nak eja? B-E-E-R. Betul ke? Sebab itulah ramai orang, dia bahagia pada awal. Kenapa? Sebab B-E-E-R bermaksud beginning enjoy, ending regret. Itulah maksud bir. B-E-E-R, beginning enjoy, ending regret. Memang pada awalnya, bila dah minum, oh, darah. Dia dah tak boleh kontrol kepala dia, dia jadi berani. Di situlah datangnya kebahagiaan. Dia menari, peluh semua, dengan air liur tersembur semua kan. Letak, saya pernah tengok orang letak kepala dalam speaker. Aku tak tahu apa dia buat. Dia pegang speaker tu, Allah ilah ilah Allah. Saya fikir, kalau saya pusing sekejap pun sakit kepala, budak ni satu jam dia pegang speaker tu macam makwa dia. Giling kepala. Jadi selepas kembali pada Islam, saya tak minum. Itulah sebabnya kerana saya tak mahu menyesal kemudian hari. Dan apa perbezaan setelah Islam? Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya selalu memberikan ceramah di institusi pengajian, di tempat-tempat, dan juga memberikan kaunseling, motivasi, saya dapati apabila saya bertanya kepada ramai, mereka mengatakan kebahagiaan mereka adalah apabila melihat isteri mereka bahagia. Alhamdulillah, sangat bagus. Ada yang mengatakan bahawa kebahagiaan mereka adalah apabila hujung bulan dapat gaji. Tetapi bila sampai pertengahan bulan, dia tak bahagia. Ada yang mengatakan kebahagiaan dia adalah memiliki apa yang orang miliki. Kereta besar. Ada orang mengatakan kebahagiaan itu adalah memiliki kuasa. Ada orang mengatakan kepada saya kebahagiaan itu adalah dengan memiliki isteri yang cantik. Tak kisahlah, 1, 2, 3, 4 ataupun dan sebagainya. Dan macam-macam lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kebahagiaan yang saya temui di dalam Islam adalah kebahagiaan hakiki. Kenapa? Kita lihat, jikalau di dalam kehidupan kita mencari, kita menjadikan benda, makhluk yang sepatutnya menjadi alat untuk kebahagiaan dan bukan matlamat kebahagiaan, itulah di mana silapnya kita. Sebagaimana apabila kita membina masjid, kita menjadikan membina masjid itu sebagai matlamat. Tetapi tidak. Masjid dibina adalah alat untuk mengajak manusia datang beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu pun alat, kerana matlamat kita adalah ke jannah. Begitu juga dengan isteri. Begitu juga dengan kedudukan. Ramai yang belum ada kedudukan, belum ada kuasa. Sebagaimana saya dulu, orang kata bila muda-muda ni, biar gaji sikit tapi pangkat tinggi. Supaya bila bercakap, kuat sikit. Macam tadi Ustaz Zul kata, bunyi dia macam apa? Kalau dalam istilah kita kata, bunyi macam ribut, lari macam siput. Jadi, bila dia tak ada kuasa, dia impikan, bagi aku pangkat tinggi. Supaya bila aku tinggi, orang pandang aku pun tinggi. Bila aku orang pandang aku tinggi, aku bahagia. Tetapi apabila dia mendapat kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita lihat Umar bin Aziz. Setelah dia dikabarkan menjadi, dilantik menjadi khalifah, apa respon dia? Dia menangis. Dia menangis. Kalau zaman kita, orang dilantik, tak dilantik pun, nak dilobi untuk dilantik, Allahu Akbar. Dia gembira. Dia menangis kegembiraan. Tapi Umar bin Aziz, dia menangis ketakutan, sedih. Isteri dia tanya, kau baru dilantik jadi khalifah, kenapa kau menangis? Dia kata, aku takut. Ini amanah yang Allah bagi kepada aku. Kalaulah ada siapa yang tertindas, aku akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
hanyalah kepada mereka yang memiliki kuasa sekarang. Kebahagiaan dia bukan apabila dia boleh mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu mengikut telunjuk dia. Tetapi kebahagiaan menjadi seorang yang berkuasa adalah apabila dia mampu memberikan kebahagiaan kepada orang yang dijaga di perintahnya. Memberikan kebahagiaan kepada mereka. Begitu juga dengan ibu bapa. Menjadi ibu bapa sesuatu yang gembira. Tetapi apabila anak dia membesar, kegembiraan dia dulu ialah untuk menggembirakan anak-anak dia. Begitu juga apabila memiliki harta. Harta belum ada, kita cuba nak cari harta. Tetapi apabila telah berharta, kita ingat, Alhamdulillah, Masya Allah, aku kaya, tiap-tiap bulan RM50,000, tak payah kerja, RM50,000 masuk. Tetapi kebahagiaan yang kita sangka kita nak bina itu, rupa-rupanya menjadi mimpi ngeri setiap malam. Kerana kita takutkan, adakah harta aku akan dicuri? Adakah anak-anak aku akan diculik? Adakah aku akan diugut? Jadi harta itu sebaliknya menjadikan dia lebih takut, tidak bahagia dalam kehidupan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya, apabila setelah kembali kepada Islam, salah satu kebahagiaan, kalau kita lihat dalam Quran, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan kepada kita di dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 28. Allah katakan bahawa, ketahuilah bahawa dengan sesungguhnya mengenali, mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Bila kita tenang, itulah kebahagiaan. Dan tidak malu untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Dulu sebelum Islam, saya seorang yang baran. Baran, sangat baran. Kurang penyabar. Tetapi alhamdulillah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hidayah kepada saya untuk kembali kepada Islam. Dan Islam mendidik saya bahawa apabila kamu mengingati Allah, maka kamu akan tenang. Dan apakah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, rehatkanlah kami dengan solat." Rehatkan. Maksudnya dengan solat itu kita mengingati Allah, kita menjadi tenang. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang Muslim, ya, saya ketujukan khas dulu kepada semua yang beragama Islam. Jikalau di dunia ini kita mengaku kita Muslim, tetapi kita masih mencari duit, harta sebagai sumber kebahagiaan, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bukanlah ustaz, ya, belum start lagi, masih panggil brother lagi. Nabi kata apa? Apabila manusia diberikan satu lembah emas, sesungguhnya mereka akan minta satu lagi. Maksudnya manusia ini tak akan pernah puas dengan harta dia. Kebahagiaan dia bukan begitu. Dan kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, saya mendapat begitu banyak iktibar apabila belajar Quran, membaca Quran, membaca terjemahan agar kita faham, dan juga membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu an. Apa dia? Dalam satu riwayat yang saya baca sangat menarik. Dikatakan apabila Nabi, apabila para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berzikir sehingga apabila kalau burung di atas mereka tak bergerak. Begitu tenang mereka. Mereka merasa begitu bahagia. Jadi, bagi saya setelah kembali kepada Islam adalah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan saya berada di muka bumi ini? Kebahagiaan bagi saya setelah kembali kepada Islam adalah saya mengetahui dengan jelas siapakah Tuhan saya? Siapakah yang menciptakan saya? Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita bayangkan, andai kata kita dibesarkan di rumah anak yatim, kita tak kenal siapa mak bapak kita. Tetapi setelah membesar, kita bekerja, kita mempunyai sumber kewangan yang kukuh, dan kita melihat setiap manusia mempunyai ibu dan bapa. Walaupun kita tak pernah jumpa dengan mak bapak kita, kita pasti terdetik di dalam hati, saya nak cari ibu bapa saya. Begitu juga dengan saya. Saya kenal siapa mak bapak saya, alhamdulillah, bukan dilahirkan di rumah anak yatim, bukan dibesarkan di rumah anak yatim. Tetapi sebelum Islam, saya nak tahu siapa Tuhan saya. Siapa Tuhan saya? Saya nak tahu. Kerana sebagaimana Allah firmankan, memang benar kata Allah, apabila kamu kenali Allah, apabila kamu ingati Allah, hati kamu akan tenang. Kamu tahu tujuan kamu diciptakan. Kita tidak boleh datang melaporkan diri di Jabatan Pengangkutan Jalan, ibu pejabat datang, "Tuan Welu, aku datang ni nak kerja." Masuk kerja. Kerja apa? Tidak. Setiap pekerjaan, setiap manusia ada misi. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan.
handphone ini diciptakan mempunyai objektif dia. Dan matlamat penciptaan telefon bimbit ini tidak lain tidak bukan memudahkan komunikasi manusia. Dan cuba kita, kalau kita bayangkan, anda kata telefon bimbit yang tak bernyawa, yang tak berakal ini juga mempunyai matlamat, misi penciptaannya, apatah lagi saya sebagai manusia yang berakal, yang bernyawa. Pasti ada misinya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan kepada kita dalam surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Sebagaimana kata Ustaz Zul tadi, kita tidak memudaratkan orang dan tidak memudaratkan diri kita sendiri. Beribadat bukan solat lima waktu. Kita mengenali Allah, kita menemui ketenangan dengan tidak menyakiti orang lain dengan mulut, dengan lisan dan perbuatan kita. Saya menjadi begitu tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, wallahi, tanyalah ibu bapa saya, tanyalah rakan-rakan saya yang berada di sini. Mereka pernah, sebab saya pernah cerita dengan mereka, saya yang dulu dengan yang kini. Dan apabila mereka berjumpa dengan mak bapak saya, di depan-depan saya mereka bertanya, Uncle, Auntie, nak tanya, dulu Fidaus dia cakap, dulu dia sangat panas baran, selalu pergi kelab, tak marah mak bapak. Tapi dia kata, sekarang dia selalu baik. Betul kan, Uncle? Oh, depan-depan kurang asam tu. Asam Jawa. Tanya depan saya. Mak bapak saya kata, bukan saya nak puji diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, tak. Dalam Islam, saya tak boleh nak puji diri sendiri. Tetapi mak bapak saya jawab kepada kawan-kawan saya, mak bapak saya masih belum Islam. Dia kata, memang dulu Fidaus dia agak panas baran. Tetapi hari ini, you cakaplah apa-apa pun, dia diam je, dia tenang, dia sabar saja. Sehingga hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun mak bapak saya belum Islam, baru kemarin saya jumpa mak saya. Mak saya kata apa? Dia kata, mak saya panggil saya Wai Hong. Dia kata, kalau awak dapat ajak abang awak masuk Islam, bagus. Jadi macam awak, penyabar sikit. Itu mak saya cakap. Dan hari ini apabila orang kritik Islam di depan mak bapak saya, mak bapak saya masih belum Islam, saya bangga. Tapi saya memang doakan mereka dapat hidayah. Mereka kata apa? Islam bukan macam itu. Anak saya cakap macam itu. Anak saya bawa saya masuk masjid untuk ceramah dia. Islam tak macam itu. Saya jumpa orang Islam lain. Kamu kena bezakan. Mak bapak saya boleh kata, kamu kena bezakan Islam dengan orang Islam. Dia kata bezakan. Mak saya pula kata, awak kena ajak bapak awak masuk Islam sekali lah. Masya Allah. Sehingga tahap begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan apa. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita setiap yang beragama Islam, Nabi SAW diturunkan sebagai, diwahyukan, dilantik sebagai Nabi sebagai dalam surah Al-Anbiya. Surah ke-21 ayat 107. Rahmatin alamin. Rahmat sekalian alam. Kita kena menilai diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kita menjadi rahmat kepada orang? Adakah mereka bahagia bersama dengan kita? Ataupun tidak? Sebab tu Umar Ibn Khattab, saya nak akhiri. Sebab itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dia pernah berkata, jikalau kita tidak mampu mendekatkan orang dengan Islam, dengan Allah, jangan kita jadi bunca mereka jauh daripada Islam dan Allah. Jangan. Kita kena membahagiakan orang. Diri kita kena bahagia. Kenali Allah. Kalau kita masih belum bahagia, tuan-tuan puan-puan, sebagaimana kebahagiaan yang telah saya kecapi sehingga hari ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mengenali Allah. Jikalau hidup kita masih belum bahagia, walaupun solat lima waktu, walaupun dah puasa berpuluh-puluh tahun, tuan-tuan dan puan-puan, ada kemungkinan kita belum faham apa itu Islam. Kita masih belum kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diuji tapi kita kata tak bahagia. Kita tak kenal cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu nama Allah, Asmaul Husna boleh menyanyi, tetapi tak mengerti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melakukan semua itu. Kita tak kenal Allah rupa-rupanya. Jadi dia kembali kepada ayat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala tutuskan, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, tuan-tuan dan puan-puan. Baca dan faham. Insya-Allah. Cuba kita bayangkan, minta maaf, saya dah nampak dia bagi kad kuning, dah bersedia dengan kad kuning dah. Ya. Cuba kita bayangkan statistik di Malaysia, dianggarkan 7 hingga 10 ribu orang kembali kepada Islam setiap tahun. Itu pun berdasarkan dakwah kita orang Islam, dengan perangai kita orang Islam yang kadang-kadang tak seberapa Islamik pun 7 hingga 10 ribu. Cuba bayangkan kalau 10% ataupun lebih setiap umat Islam menjadi seorang Muslim yang ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan peratusan dia berapa. Bayangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenali Allah, fahami Allah, dan insya Allah kita akan temui kebahagiaan. Wallahu a'lam.
Terima kasih Bro Firdaus. Satu tepukan untuk Bro Firdaus. Sebenarnya tadi bukan dia orang tak bagi respon, dia khusyuk mendengar. Pengalaman yang cukup berharga dan bernilai daripada seorang yang telah berhijrah daripada agama asal kepada agama Islam, yang ternyata beliau lebih menampakkan betapa hebatnya Islam itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jam saya dah pukul 10, lebih kurang 10:12 lah. Baik, untuk ruang seluruhnya saya bagi peluang. Sekiranya ada soalan daripada penonton yang hadir pada malam ni, jika nak tanya PU Hafiz ke, Ustaz Zul ke, ataupun Bro Fidau sendiri, kita alulukan ada mikrofon di tengah sana. Silakan. Apa-apa soalan ke, nak bagi pandangan ke, ke malu-malu ke? Ada? Tu nampak macam ada angkat tangan belakang. Silakan kalau ada. Tu tu berdiri nak balik ke, berdiri nak tanya? Ada? Okey, silakan. Mesti perempuan dulu ya. Lelaki di mana anda? Lelaki ni dia nanti dia penyelamat ya. Silakan puan. Saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah binti Ahmad Bakri daripada Sias. Saya okay, hari ini kita tajuk semua layak mencari bahagia. Dan setiap orang pun orang kata mesti dia ada kisah, orang kata dia ada kisah pahit dia. Dan orang kata dia ada jalan untuk dia nak, dia pun orang kata ada juga fitrah untuk berubah. Tapi kadang bila dia teringat balik dengan kisah dia yang dulu, kadang bohonglah kalau dia rasa macam down lah nak berubah. So macam mana kalau kita nak buang rasa down untuk kita terus berubah? Okay, itu je. Ini saudari Nurul Aisyah Yeah. Isya ambil kursus apa? VTO, sijil pengajar kemahiran. Kemahiran, okay, baik. Terima kasih atas persoalan. Ini niat nak berubah tu ada, memang nak berubah lah. Tapi bila duduk terkenang kisah-kisah lama, aduhai, tu cabaran juga tu. Baik, ada lagi persoalan? Saya rasa cukup satu. Ada lagi? Itu angkat tangan nak beli lengan ke, nak angkat tangan nak tanya? Seorang lagi, lelaki. Kita bagi peluang. Ada? Belum lagi? Okey. Baik. Yang ni saya minta PU Hafiz mungkin boleh bagi pencerahan, bantu saudari Nurul Aisyah tadi, macam mana boleh kita nak membantu. Kadang memang kita, hati kita kan berubah kan. Ada kejap nak ni, ada kejap tiba-tiba ada pula pengaruh masuk, dah down pula. Macam mana? Bismillah, alhamdulillah. Pada saudari yang bertanya, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Setiap daripada kita ini mempunyai ujian yang berbeza-beza. Kalau kita lihat, mungkin sebahagian mereka ini diuji dalam bentuk kafarah. Kafarah sebagai penghapus dosa kepada kita. Mungkin seorang suami yang soleh, yang baik, keluarganya, dia jaga anak isterinya. Tapi tak bagaimana tiba-tiba isterinya minta penceraian. Allah Ta'ala bagi satu ujian kepada suami ini sebagai kafarah penghapus dosa baginya. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan ujian ini dalam bentuk ibtila. Ibtilak ni satu ujian dalam bentuk yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang mukmin, juga kepada orang-orang yang dikategorikan seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam, zaman para Nabi dan Rasul. Diberikan ujian-ujian yang besar. Sebab apa? Sebab apabila Allah berikan ibtilak ini, tujuannya untuk mengangkat darjat seseorang. Dan yang kita khawatiri sebenarnya, kalau ujian Allah Ta'ala ini dalam bentuk kafarah dan juga ibtilak, tak apa. Tapi yang kita bimbang, tuan-tuan, puan-puan, ujian Allah Ta'ala ini dalam bentuk bala, dalam bentuk fitnah. Sebagai contoh apa yang berlaku 2004 di Indonesia. Allahu Akbar. Bala tsunami di Aceh. Dalam ratusan ribu manusia yang hanyut, tuan-tuan, puan-puan. Di kalangan mereka yang hanyut itu ada jasad-jasad penzina.
di sebelah-sebelah jasad penzina ini ada orang yang beriman dan bertakwa. Yang kita khuatiri bala dan fitnah dari Allah Ta'ala ini sebab dia tidak mengenal sama ada orang itu beriman ataupun orang itu tidak beriman, sama ada yang melakukan amal soleh dan juga yang melakukan maksiat. Sebab itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kamu akan diuji, kata Allah Ta'ala, dengan sesuatu yang menakutkan. Sampai kita takut peristiwa apa yang berlaku sebelum ni. Allahu Akbar. Dosa kita, mungkin peristiwa silam kita. Tapi jangan bimbang kepada saudari yang bertanya. Bahawa Islam ini dia hebatnya seperti mana brother kita. Hebatnya dia tak bicara apa yang sebelum brother kita buat. Tidak. Apa yang brother kita buat sebelum ni semua ditutup. Dikelos. Allahu Akbar. Tapi Islam bicara kini dan sekarang apa yang kita nak buat. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita ini dia akan diuji sesuatu yang menakutkan, sesuatu bisya'im minal khawfi wal ju', sehingga kita ini diuji sampai tahap lapar. Kita diuji ju' naqsim minal amwal, sampai kita tak ada duit, sampai tak ada harta. Wal anfus, diri kita diuji. Allahu Akbar. Sebab itu saya yakin apabila kita jadikan sunnah Nabi tadi, kita balik bala fitrah kepada saudari kita, kembali pada Al-Quran, lebih-lebih bulan Ramadan yang kita nak bawa. Cuba lihat bagaimana Michael Ashad. Ha, para pelajar UiTM selalu baca buku bahasa Inggeris kan? Kenal Michael Ashad tak? Tak kenal kan? Yang kita kenal siapa tadi? Ha, Messi ya. Penjaring bola terbanyak. Ha. Michael Ashad, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allahu Akbar. Luar biasa tak luar biasa. Michael Ashad ni bukan orang Islam. Orang yang beragama Kristian. Saya terkejut. Pada tahun 1978 dia tulis satu buku, The 100 Most Influential Person in History. Lebih kurang macam itulah bunyi dia, ustaz. Susah sebut bahasa Inggerisnya, terbelit-belit mulut kita. 100 lelaki yang paling terpengaruh di dunia. Allahu Akbar. Seorang yang bukan Islam, seorang yang beragama Kristian, penulis hebat di barat. Tak percaya tanya guru Google kita. Ha, senang aja, tekan je sekarang boleh keluar dah. Michael Ashad. Allahu Akbar. Dia bukan agama Islam, dia agama Kristian. Tak pernah sembahyang, tak pernah pergi haji, tak pernah bayar zakat. Allahu Akbar. Tapi lihat bagaimana tuan-tuan, puan-puan, Michael Ashad, dalam 100 pemimpin yang digariskan, dalam 100 manusia yang hebat ini, dia letakkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangga yang pertama. Allahu Akbar. Kalau orang bukan Islam boleh agungkan Rasul, kalau orang bukan Islam boleh ambil sunnah-sunnah Nabi, apatah lagi. Sebab itu dalam mengubatkan hati kita yang terluka, kita nak menyelesaikan masalah-masalah kita punya, apa yang dosa yang kita buat, mungkin peristiwa silam, kita perlu fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Ada masalah, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ustaz, saya percaya kita berjaya untuk bawa apa juga kelemahan kita, kita tinggal ke belakang, kita bawa ke hadapan kebahagiaan kita. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih PFIS . Diharap tadi saudari Nur Aisyah dapat pencerahan di atas persoalan tadi. Saya juga ada terima SMS persoalan ni. Tapi saya dah bagi tahu PU tadi, dah dijawab sebab soalannya ustaz bagaimana nak mencari hikmah daripada suatu ujian, juga telah dijawab sekali tadi lah. Jadi terima kasih kita ucapkan. Jadi tuan-tuan puan-puan ya, saya cuba nak menamatkan forum ni jam 10.30 malam ya, supaya tidak lewat sangat sebab bola menanti bagi nak tengok lah. Baik, jadi lebih kurang 10 minit ni saya nak minta nanti Bro Fidah boleh buat rumusan juga Ustaz Zul untuk yang terakhir ni. Kita nak melalui bulan Ramadan yang akan datang lebih kurang 2 hari untuk umat Islam menyambut Ramadan dan berpuasa. Jadi minta ajak Ustaz juga berkongsi kepada kita bagaimana Ramadan ya yang akan kita lalui nanti boleh membuat kita, kita boleh buat transformasi lah dalam Ramadan ni, biar kita sentiasa bahagia di dunia dan yang kita nak bawa ke akhirat kelak. Ustaz sebagai rumusannya. Terima kasih pengerusi, Datuk-Datuk, Datin-Datin, adik-adik yang sudah mengantuk dan tak larat nak dengar dah malam ni. Cuma terakhir je apa yang boleh sebut pasal Ramadan. Sebenarnya Ramadan ni adalah suatu intipati yang sangat baik untuk orang balik berubah.
Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, Nabi pesan kepada kita dalam hadis, laqad ja'akum syahrum mubarak syahrun azim, datang kepada kamu bulan yang berkat, bulan yang sangat mulia, sangat hebat, sangat besar. Bila Allah rakam kataan futihat lahum abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Sebenarnya orang tak perasan di situ. Orang hanya perasan Allah buka pintu syurga dan nak tutup pintu neraka. Tapi kita kena perasan, kenapa tiba-tiba Allah nak buka pintu syurga, nak tutup pintu neraka? Gini, Allah nak kata bulan lain kamu buat maksiat, ni aku nak bagi tahu kepada kamu, aku nak terima kamu balik. Macam adik kita daripada apa, sial, oh sial pula, sias. Sorry, sorry, apa sias? Marah, marah adik tu. Sias, silap, silap, sias. Daripada sias tadi. Sebab tu, apabila kita faham hadis Nabi ni, kenapa Allah tutup pintu neraka? Sebab Allah nak beritahu, kamu dosa, jangan takut. Sebab tu, bila Abu Hurairah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ni kadang-kadang buat dosa, kadang-kadang buat baik, macam mana kami Rasulullah? Nabi kata, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, laulam tuznibu, la zahaballahu bikum, wa la ja'a biqawmin, fayadnibuna, wa yastaghfiruna rabbahum, faghafarallahu lahum. Demi jiwa aku yang berada di tangan Allah, hadis ni sahih. Kalau kamu semua dah tak buat dosa, kamu semua baik belaka, aku akan musnahkan kamu dan ganti dengan satu kaum yang lain yang bakal buat dosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan aku akan mengampunkan kamu. Jangan ambil tang buat dosa tu, ambil minta ampun tu. Sebab bila orang tak buat dosa, macam nak minta ampun? Sebab tu beza munajat orang yang baik. Orang baik munajat dia lemah. Sebab tu bila buat kemula dia lemah. Pasal dia baik dah. Tapi orang yang pernah jahat, sebelum datang Ramadan dia nyanyi lagu cinta, jujurlah pandangku, jika kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku. Boleh sambung? Boleh sambung tak? Dah adik-adik boleh sambung tak? Ustaz boleh sambung? Tak boleh, eh? Tahu lagu siapa ni? Lagu siapa? Sah pernah pergi karaoke ni. Ya, ni lagu Raja kan. Tiba-tiba datang bulan Ramadan, dia buat satu lagu keinsafan. Kalau kita dengar dia nyanyi lagu taubat, Masya Allah, dia betul-betul minta ampun pada Allah pasal dia pernah buat dosa. Selama ini aku ingkar padamu, selama ini aku lupa padamu, begitu banyak dosa yang kulakukan, hingga ku merasa diri penuh dosa. Dia sebut tu real pasal dia pernah dosa. Dia pernah salah, dia pernah silap. Memang terkadang-kadang dia ingat Allah, terkadang-kadang dia lupa. Terkadang ku ingat, terkadang ku lupa. Ku ingin diriku bertobat. Rok memang macam tu, rok memang macam tu. Nak bagi tahu, tiba-tiba seorang yang menyerok pakai anting-anting, pakai rantai, minta ampun pada Allah. Ampuni aku dari dosa-dosa yang kulakukan padamu, ya Allah. Dia sebut lebih real daripada kita yang selalu buat baik. Kita sebab tu kalau doa tangan cengkoy, cengkoy. Ya Allah, ampun dosa aku, dosa rasa tak banyak aku, tapi ampunlah dosa-dosa aku ada. Nampak? Pasal apa? Kita orang biasa yang selalu buat baik. Lepas tu bila adik tadi tanya, adik Aisyah tadi, ya, sebenarnya Allah sangat nak mengampunkan. Lepas tu saya kata tawarkan pada semua orang. Ramadan ni tawaran Allah buka untuk semua orang. Tengok di Indonesia, dalam satu majalah post, disebut ada satu tempat pelacuran di Surabaya. Ditutup 100%. Asalnya para pelacur, lorong yang banyak ada di Surabaya itu, banyak tak banyak, kalau orang pergi boleh buat tawaf kudum. Oh, ramai, banyak sungguh. Tawaf-tawaf, 7 kali tawaf, pusing cari tak jumpa, nampak ni berkenan pula hak ni. Tiba-tiba para ustaz kita, para ulama masuk nasihat. Dia kata, kakak, kakak orang yang baik, Allah sayang pada kakak, walaupun kakak masih belum insaf,
Tapi Allah menyayangi kakak. Apa buktinya? Allah memberikan rezeki kepada kak. Walaupun akak melakukan kesilapan dan kesalahan, balik pada agama. Lalah pelacur tadi, yang daripada asal pelacur, mereka buka pusat pengajian di situ. Lama-lama pelacur pun datang mengaji. Hak mari mengajar ni tuan-tuan ustaz. Dia tahu yang dia mari mengaji itu pelacur. Dia terpaksa sebut, wahai ibu-ibu pelacur sekalian. Kita tak ada lah, tak ada ni semua soleh ni. Tapi nak tunjuk dengan sebut demikian pun, akhir sekali berjaya mereka. Dekat-dekat Ramadan ni ditutup terus atas keinsafan dan kesedaran daripada mereka. Sedangkan mereka pelacur, kita tak pernah terlibat. Kita tak pernah terlibat dengan benda-benda jahat. Macam kata Wong Feng Ho tadi, Abang Wong apa Wei Hong tadi, sebut pasal dia pernah minum bir. Kita tak pernah minum bir. Kita cuma minum rock bir, tu pun mabuk. NWA tu pun mabuk. Jadi maknanya kalau ikut baik kita baik. Tetapi nak bagi tahu tawaran yang paling mustahak, Allah buka dalam bulan Ramadan untuk semua. Cari kelebihan, dengar tazkirah bulan Ramadan, cari bacaan yang baik. Minta maaf, bacaan yang baik ni menyentuh hati. Biar macam Piyu Hafiz baca tadi, dengar tu Allah meremang bulu ramah. Meremang bulu ramah. Ambil yang bunyi ala-ala Hindustan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Biar macam tu. Sebab dia ada memeh lagu Asyaru gam sehetihe. Dia ada memeh lagu tu. Biar kena gitu dia runtun jiwa. Dia menangis, dia ingat pada Allah. Jangan pergi cari surau yang kita menangis juga. Menangis bukan pasal sedap. Lama benar berdirinya. Biar kita cari keberkatan dalam bulan Ramadan insyaAllah. Cari imam yang power, imam yang bacanya sedap. Cari imam-imam yang baik. Kalau ada tazkirah, dengar sekejap jangan balik. Nak buat 8 ke 20, terserah. Yang buat 20 baik, yang buat 8 baik. Jangan yang buat 20, hina orang buat 8. Lemah iman, balik belaka, lemah. Jangan. Jangan yang buat 8 buat nanya pada orang buat 20. Habis murid dia bantai tak tinggal pada orang buat 20. Nanya orang. Jangan begitu. Biar kita buat benda yang terbaik dalam bulan Ramadan. Jadikan bulan keinsafan. Allah buka kebaikan. Mudah-mudahan kita pencari kebahagiaan dalam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Zul. Ustaz Zul ni satu package ada. Dengan nyanyian dengan mengaji ni saya dapat SMS ni. Diminta Ustaz Zul berada di atas pentas untuk teruskan konsert selepas ini. Kami semua balik dah, Ustaz Zul tinggal seorang. Baik, terima kasih Ustaz Zul, rumusan. Dan saya juga minta Bro Fidos dalam tempoh lebih kurang 1 minit 2 ni untuk kita buat rumusan tentang tajuk kita, Semua Layak Mencari Bahagia, sesuatu daripada Bro Fidos sebagai rumusan. Baik, bismillah, alhamdulillah. Saya taklah pandai menyanyi macam Ustaz Zul, ya. Tapi untuk merumuskan bagi secara ringkas insya-Allah dalam 1 minit 2 ni ialah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sesuatu yang saya amat menduka, yang menduka citakan saya ialah bahawa sebelum saya kembali kepada Islam, ramai yang tahu bahawa kebahagiaan itu apabila seseorang itu kembali kepada Islam, apabila seseorang itu mengenali siapa penciptanya, itu kebahagiaan yang sejati. Tetapi yang sedihnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya kembali kepada Islam, walaupun saya dikelilingi begitu ramai orang Islam, tidak ada seorang pun yang berkongsi kebahagiaan Islam dengan saya. Tetapi hanya menakutkan saya dengan Islam. Sebagaimana apabila saya bertanya tentang soalan yang mudah, saya nak tahu tentang Islam, sekolah lagi, saya tanya, kenapa orang Melayu tak boleh makan kerbau pendek? Tahu kerbau pendek eh? Istilah sopan sikit lah. Kerbau pendek. Maka yang dijawabnya ialah, kamu nak tanya buat apa? Kenapa kamu nak tahu? Jangan sibuk. Ini Islam punya hal, ini Melayu punya hal. You nak tahu, you masuk Islam, you kasih potong dulu. Baru tanya surah kena potong lah tuan-tuan apa-apa. Masya Allah, takut saya. Islam ni tak ada kerja lain, mencederakan orang saja kan. Jadi itu yang ditanya kepada, itu yang dijawab kepada saya tuan-tuan perempuan. Tak ada seorang yang berkongsi tentang Islam yang saya tahu alhamdulillah hari ini telah saya kecapi kebahagiaan itu. Jadi di situ setelah saya kembali kepada Islam, ramai yang datang, alhamdulillah, masya Allah, tahniah, awak telah menemui jalan kebenaran, ada jalannya. Ya.
Tetapi yang saya kata dalam hati saya, kenapa mereka begitu kejam? Mereka tak pernah nak berkongsi kebahagiaan ini kepada saya. Dan apabila saya belajar tentang Islam, tuan-tuan dan puan-puan, saya dapati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah berkaitan dengan berkongsi dengan orang. Bukan berkongsi apa? Berkongsi tentang Islam. Hidayah dari Allah untuk berkongsi dengan dakwah bilhal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwah bilisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebagai umat sehari ini yang dikatakan sebagai khairul ummah, umat terbaik, tidak kita buat. Kita sepatutnya, itu yang Nabi kata, tidak kamu beriman sehinggalah kamu mencintai apa yang kamu cintai untuk diri kamu, untuk sahabat kamu, untuk saudara kamu. Kita nak kebahagiaan, tetapi kenapa kita tidak berkongsi kebahagiaan ini dengan mereka yang lain? Apakah kita tidak bahagia? Hanya orang yang tidak bahagia saja tidak akan berkongsikan kebahagiaan mereka. Jikalau kita berjaya dalam perniagaan, kita akan mengadakan seminar untuk mendidik lebih ramai orang untuk lebih berjaya. Jikalau hari ini kita telah Muslim, kita telah mengecapi kebahagiaan, kenapa kita tidak berkongsi kebahagiaan ini dengan mereka yang lain? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai salah satu inisiatif NGO yang diasaskan oleh saya, Multiracial Reverted Muslim, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang bukan beragama Islam hari ini, boleh kunjungi booth kami di sana dan tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan koran secara percuma. Okay? Koran secara percuma akan diberikan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Kalau untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menyumbang untuk dakwah, saya tak mau tabung, saya tak buka tabung ya tuan-tuan dan puan-puan. Eh? Kami ada buat program wakaf Quran ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak beli Quran, boleh pergi ke booth. Setiap perbelanjaan tu tuan-tuan dan puan-puan, kita akan gunakan untuk aktiviti berkongsi kebahagiaan Islam dengan mereka. Ramai kita yang mengaku Islam tuan-tuan dan puan-puan, tapi sebagaimana kata guru saya, dia kata, don't tell people that you are Muslim. Don't only tell people you are Muslim, but you need to show them you are Muslim. Jadi, tunjukkan kita bahagia dan juga kongsikan kebahagiaan ini dengan mereka tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebagaimana bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran, maka kongsilah Quran ini dengan mereka tuan-tuan dan puan-puan. Dan Alhamdulillah, setakat tahun ini bekerjasama dengan MAIS, kami telah mengedarkan lebih kurang 4,000, tidak kurang dari 4,000 Quran di seluruh negara. Itu semua adalah hasil sumbangan orang ramai. Dan tuan-tuan dan puan, saya mengecapi kebahagiaan. Saya tahu begitu susah untuk mendapat kebahagiaan ini. Jadi sebab itulah saya menubuhkan NGO ini untuk berkongsi kebahagiaan dengan orang, untuk melakukan sesuatu. Kerana di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala tak akan bertanya kepada saya orang lain buat apa. Tetapi Allah pasti akan tanya kepada saya apa saya dah buat dengan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, kesemua kita sebagaimana kata Nabi dalam khutbah terakhir, ingatlah manusia satu hari di mana kalian semua akan dipertanggungjawabkan di apa yang telah kalian usahakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat balik apa yang telah kita usahakan dan apa yang belum kita usahakan, yang sepatutnya kita usahakan. Tuan-tuan dan puan-puan, semua layak mencari bahagia dan semua layak memiliki kebahagiaan. Yang telah memiliki, tunggu apa lagi? Kongsi kebahagiaan, jangan tunggu esok lusa. Kerana esok lusa nanti lupa. Mulakan dari hari ini, saat ini kita ikhtiar, kita niat, semoga Allah membantu kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Bro Fidos, cantik rumusan yang telah dibuat sebentar tadi. Maksudnya kebahagiaan itu kita cari, jangan bertangguh, mulakan pada saat ini juga. Baik, sebelum saya menamatkan forum pada malam ini, ada sedikit juga informasi yang nak disampaikan oleh POFIS kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi saya persilakan, apa amanatnya tu? Bismillah, alhamdulillah. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, Datuk ambil sikit masa 1-2 minit. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya mewakili Persatuan Institusi Tahfiz Negeri Selangor. Saya alhamdulillah dilantik sebagai timbalan pengerusi dah dekat 3-4 tahun ni, dan alhamdulillah terlibat dengan jawatankuasa tahfiz bawah MAIS dan sebagainya dengan Datuk. Jadi alhamdulillah kami di Selangor ni kita sebenarnya ada 150 tahfiz tak? Ramai dah berdaftar dengan JAIS. Alhamdulillah, kalau dulu takut nak daftar, sekarang alhamdulillah. Dan kita ada lebih orang, kita ada pelajar lebih 10,000 pelajar. Dan insyaAllah pada 19 dan 20 Julai, kita ada Hari Hufaz Selangor yang ke-8 yang akan kita langsungkan di Masjid Negeri Shah Alam.
Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan, saya ada boleh tinggal kat sini kita punya brosur. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan tengok mantau nak ada nak sponsor kita punya pelajar berbuka puasa, lagilah bulan Ramadan yang berkat iman, fattar sa'iman, barang siapa yang bagi orang makan berbuka puasa diberikan pahala tanpa mengurangkan pahalanya, begitu hebat. Jadi bolehlah tuan-tuan puan-puan sekalian, ni program kerjasama kita dengan MAIS, dengan lembaga zakat. Jadi tuan-tuan puan-puan bolehlah rebut cari apa peluang ini. Dan akhir sekali ustaz, sikit lagi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum saya terlupa, setiap Khamis malam Jumaat kita ada program Dunia Pencetus Ummah. Kami jelajah satu Malaysia. Alhamdulillah ketika zaman Mawi dulu, Ustaz kenal kan? Zaman Mawi dulu ketika Akademi Fantasia ratingnya tinggi 1 juta. Datang pula Kilauan Emas. Woi, hebat 1.4 juta. Ha. Datang pula Maharaja Lawak Mega kan? Woi, hebat 1.8 juta. Tapi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, buat pertamanya rancangan agama mendapat rating tertinggi mengalahkan Maharaja Lawak 2.4 juta Pencetus Ummah. Alhamdulillah. Dan kami bangga, piu-piu doakan saya dengan piu-piu yang lain, kami nak tarik lebih ramai golongan muda. Hari ini diorang tak takut dengan kita. Saya pergi ke beberapa buah negeri tengah-tengah malam, diorang tengah merempit-rempit. Itu Piu Hafiz lah, Piu Hafiz. Ambil gambar boleh? Ustaz, ambil gambar boleh Ustaz? Laki ke perempuan yang tanya tu? Dua-dua lah. Itu pun ambil gambar budak-budak ni kan. Oh, kok merempit semua budak-budak remaja ni. Tapi dia tak, dia berani menegur kita. Kita gembira. Dan waktu tu apabila dah berani tegur, kita bagi nasihat lah. Baik Ustaz, kami balik, kata dia. Balik, alhamdulillah. Jadi doakanlah kami perempuan. Dan ajak anak-anak kita itu, Dunia Pencetus Ummah. Ajak anak-anak, kalau agak ada anak kita boring, Astro Ceria ada program saya, Tazkirah Ustaz. Program Cop bersama Piu Hafiz. Saya jadi kanak-kanak kejap. Program yang begitu hebat, Tazkirah 3 minit tapi mantap untuk ajak anak-anak kita memantapkan kita punya puasa, insyaAllah. Itu saja. Wallah ta'ala alam. Terima kasih Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan. Itulah tadi perkongsian ilmu dan juga maklumat, pengalaman bersama-sama dengan 3 orang di panel. Terima kasih kepada Piu Hafiz, Ustaz Zul Pandan dan juga Bro Fidaus. Satu tepukan kepada mereka yang banyak maklumat yang disampaikan. Jadi semoga kita sama-sama untuk menjelang Ramadan pada akan datang, kita dapat melaluinya dengan semangat yang tinggi, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan juga saya juga secara peribadi mengalu-alukan juga yang berbahagia Tuan Pengarah JPJ, sama-sama berpuasa dengan umat Islam. Okay. Baik, untuk itu jadi terima kasih kepada yang mengikuti forum ini. Akhirnya, banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini, yang elok bawalah balik, yang buruk tinggalkan di sini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengacara majlis.